8 jam itu tak cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica, teman-teman. Hari ini aku tuh ke Taimetuk ya, ke pantai ya. Berangkatnya sebenarnya pagi tadi, cuman ini agak sorean baru. Tadi nongkrong di sana ya, nongkrong di sana karena panas banget dan ini udah sekitar jam 3-an aku baru ke pantainya sini ya. Karena tadi panas banget jadi nggak kelihatan gitu. Jadi suasananya seperti ini agak sorean ya. Udah banyak orang kesini ya. Tapi tadinya itu sepi banget ya. Ya nggak sepi amat sih, maksudnya lebih banyak ketika sore karena emang nggak siang tuh panasnya minta ampun ya. Jadi seperti ini suasananya. Sebenarnya ini dekat tempat tinggalku, cuman aku nggak pernah kesini ya. Jadi ketika temenku ngajakin ke pantai, aku referensi di sini. Dan kebetulan aku juga nggak pernah kesini. Jadi ini tadi bareng-bareng sama teman-teman ya, sama-sama konten kreator ya, entah konten kreator YouTube ataupun Facebook ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Banyak banget ya yang di sana ya, banyak sekali ya. Ternyata seindah ini. Nah, di sana sepanjang mata memandang, di sana itu ada gunung-gunung ya. Ya kan? Terus di tempat ini itu tuh bisa jogging-jogging di sana. Nah, banyak sekali kapal-kapal di sana, kapal kecil-kecil ya. Besar juga ada ya di sana. Ini dikelilingi oleh gunung-gunung ya, teman-teman. Jadi ternyata lumayan bagus, bukan lumayan sih, bagus banget di sini ya. Tempat yang terdekat, nggak usah jauh-jauh ya. Sedekat-dekatnya sih masih naik mobil ya kesininya ya. Tapi di sini kayaknya nyaman kalau buat liburan ya teman-teman. Ini adalah Pantai Taimetuk ya teman-teman, Pantai Taimetuk seperti itu. Nah, suasananya memang seperti ini ya guys. Aku mau main air dulu. Dan ternyata ini adalah pantai baru ya, pantai baru yang dibuat gitu ya teman-teman ya. Jadi ini pantai semula tidak pernah dikunjungi orang lain, jadi dibangun sama pemerintah Hong Kong pada tahun 2022. Jadi baru banget ya, baru 4 tahunan ya teman-teman. Maka dari itu aku dulu tuh nggak pernah dengar pantai ini, dan pantai ini dinamakan dengan Pantai Long Mei Beach. Pantai Long Mei ya teman-teman, dan ini tempatnya di antara Taipo dan Taimetuk gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi naiknya dari Taipo ya, naik Siupa ke sini 20 C atau bisa menggunakan bis nomor 75K ya. Dan ketika turun bilang aja mau turun di Sadan, terus kita bisa masuk gitu ya. Jadi aku tuh baru pertama kali ke sini ya guys, baru pertama kali. Jadi niatnya mau lihat kayak mana sih pantai di sini, karena banyak orang yang tidak tahu ya. Jadi aku cuman ingin tahu saja ya. Dan kebetulan tadi panas banget dan aku nggak pakai baju renang, ini cuman main-main sebentar aja. Lain kali mau datang ke sini lagi ya rencananya, karena memang belum pernah ke sini ya. Jadi pengen tahu suasananya seperti apa, di lain waktu kita ke sini lagi. Jadi kalau ke sini pagi itu ya panas banget ya sampai siang. Jadi ketika jam 3 gitu baru agak redup-redup, jadi nggak begitu panas seperti awal-awal ya. Jadi maka dari itu aku ke sininya ya, ke pantainya mainnya jam 3-an ya. Nah teman-teman, seperti ini suasananya, cerah sekali ya. Dan di situ ada pembatasan ya, supaya orang-orang tidak melebihi batas itu ya, karena mungkin berbahaya. Jadi mandi-mandi di situ, main-mainnya
ada batasannya, ada garis kuning ya teman-teman. Dan aku belum mengenali betul karena tempat ini ya, jadi aku belum keliling-keliling, cuman sampai di sini saja ya. Tapi di sekitar sini ada penjualnya sepertinya, tapi belum pernah aku kunjungi dan mungkin di lain waktu aku akan berkunjung ya. Nah ini sudah mulai sore ya teman-teman, jadi aku harus balik ke Taipo lagi ya, dan lain kali benar-benar persiapan kalau mau ke sini. Yang terpenting bawa minuman dan makanan ya guys. Sore ya. Hari ini aku mulai ya. Nah, jadi tempat di sini tuh pokoknya menyenangkan sekali ya. Tapi aku mau pulang karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan itu. Mumpung masih sore, jadi sampai di sini dulu ya guys. Nah, aku view. Nah, seperti ini ya. Ini udah sore, ini jam 4 ya. Ini hampir jam 4 tuh, di sana itu makin banyak orang ya. Emang ini tempatnya itu, apalagi kalau kesini tuh pagi-pagi sekalian, sore-sore sekalian kayak gitu, jadi lebih indah gitu ya. Cintaku sungguh luar biasa. Ini kilo guys, Taimituk. Pantai Taimituk. Naik dari Taipo 20 berapa C ya kalau nggak salah, sama 75K kalau nggak salah ya. Nanti turun di Sadan gitu udah nyampe sini guys ya. Nah ternyata ini adalah Pantai Longmei ya teman-teman ya. Jadi ini baru dibuka 4 tahun yang lalu. Jadi belum banyak yang tahu tempat ini ya. Tidak semuanya tahu ya. Mungkin orang sekitar-sekitar sini yang di Taipo saja mungkin yang tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di Taipo bisa liburan di sini ya. Yang pasti bawa, kalau bisa bawa ini loh teman-teman. Nah, bawa itu tenda gitu lebih enak teman-teman, karena itu anginnya kenceng banget ya di sini juga ya. Jadi untuk melindungi kita ya dari angin, dari panas, bisa bawa tenda ya guys. Ya, bisa ngumpet ya, bisa tiduran tuh bawa tenda semuanya tuh. Nah, teman-teman, ini aku mau arah balik ya, mau balik ya. Mau, karena teman-temanku tempatnya jauh dan juga temanku ada mau ke Pos Bibi karena di sana ada perayaan itu lampion itu ya, hari terakhir, jadi kita mau pulang dulu ya. Tapi aku nggak ke sana karena terlalu jauh ya, jadi nanti takutnya kemalaman. Aku cukup di Taipo dan pulang, dan teman-temanku ke Kos Bibi sembari apa ya, nanti sekalian pulang karena memang rumahnya lebih dekat dari Kos Bibi ya teman-teman daripada di Taipo. Jadi teman-temanku tadi itu semuanya itu pada kesini ke tempatku Taipo ya, mereka tempatnya jauh-jauh. Nah ini tadi tempatnya di sini teman-teman, dan di sini banyak juga anak-anak Filipina dan juga orang-orang Hongkong ya teman-teman. Nah ini tadi grupku berada di sini. Hai guys, kita udah sore kita mau balik pulang ke tempat masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang ada acara lain, jadi kita kemas-kemas dulu mau pulang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like dan komennya. Terima kasih, see you next time, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ketok tolak iki pet. Ini siapa? Yuska. Ini aku. Ini kamu siapa? Aku. Ini aku. Yusaku. Ini kamu siapa? Ini kamu. Halo. Aku. Aku dan kamu menjadi satu.